Yuk kita review novel yang kemarin, The Tokyo Zodiac Murder karya Soji Shimada, menceritakan penyelidikan sebuah kasus yang mengguncang Jepang pada tahun 1936, dan kasus tersebut tidak terpecahkan selama lebih dari 40 tahun. Kiyoshi Mitarai dan Kazumi Ishioka berpetualang melacak jejak pelaku penyerangan Heikichi Umezawa, si seniman yang meninggal di dalam studionya yang terkunci. Selain itu, Kiyoshi dan Kazumi mencari pencipta azot, sang wanita sempurna yang lenyap bagaikan ditelan bumi. Kisah menarik tentang misteri dan ilusi ini disusun dalam 5 babak. Penulis melemparkan tantangan kepada pembaca untuk terlibat membongkar misteri sebelum babak terakhir selesai.